Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren channels. Ya sobat Erhas kalian tadi panjang ya dengan Abu Bakar Al Habsi, sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Luar biasa ya perbincangan kami yang ngeri-ngeri santai bukan ngeri-ngeri sedap ya di tingkahi pantun memantun dan mudah-mudahan bisa memberikan suasana segar suasana segar kepada sobat era sekalian yang tentu pengen tahu bagaimana sikap dari PKS ya karena PKS tidak hadir dalam pertemuan Nasdem di Nasdem Tower hari ini. Dan unfortunately, saya lupa tadi menanyakannya, ya, tetapi intinya, kalau kita simak dari penuturan uh, Habib Bahar, uh, Habib Bahar Abu Bakar Al Habsyi, ya, itu karena memang belum ada keputusan resmi partai terhadap siapa sosok wakil presiden. Kalau partai sudah ada, yaitu Anis Rashid Baswedan, dan... PKS mau patuh kepada mekanisme internal partai politik yaitu harus disahkan terlebih dulu dalam rapat Dewan Pimpinan Tinggi apa tadi DPTP apa gitu ya. Jadi Dewan Pimpinan Tinggi Pusat ya DPTP yang tentu saja ya kita menyebutnya mungkin Dewan Suro plus Presiden plus Sekjen dan lain sebagainya dan kita uh, digaransi oleh Habib Abu Bakar Al Habsyi bahwa PKS tidak akan lari kemana mana Bahkan ada relawan yang mengatakan, "Tunggu PKS atau kampanye saja, kampanye saja, jalan duluan saja." Kata Abu Bakar Al Habsyi, "Sekali lagi bisa disimak ya, interview saya selama 1 jam 20 menit, 29 detik, dengan Abu Bakar Al Habsyi, dan silahkan dikulik-kulik, termasuk juga dicerna ya." ...apa yang menjadi perbincangan kami. Tidak lupa juga boleh juga dihapali pantun-pantunnya ya. Dimana saya membuat pantun yang spontan. Oke. Okay. Tapi ini ada uh, berita yang ngeri-ngeri sedap. Hasil investigasi Tempo yang diberitakan suara nasional... ...yaitu Tempo bongkar Caimin menolak ditawari uang muka ratusan miliar biar tak jadi cawapres ya kelakuan seperti ini selalu saja ada oke coba kita bacakan ya uh, ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb Mohaimin iskandar menolak uang muka yang nilainya ratusan miliar agar tidak menjadi cawapres luar biasa caimin berkeyakinan di pilpres 2024 mempunyai peluang besar menjadi wakil presiden ada duit-duit besar uang muka nilainya ratusan miliar mau dikasih ke dia tapi ditolak karena Caimin mau menjadi cawapres. Duit ini berasal dari orang yang ingin mendapatkan kursi cawapres. Who is? Who is he, yeah? Kata wartawan tempo Stefanus Pramono dalam perbincangan bocor alus di YouTube. Wartawan tempo lainnya Raimundus Rikang membenarkan informasi yang diutarakan Stefanus Pramono. Dari peristiwa ini Cak Imin menolak dari upaya lobby dengan menawarkan logistik itu. Cak Imin masih punya cita-cita pada Pilpres 2024 mempunyai peluang. Dari situlah ketemu Anies Baswedan jelasnya ya mempunyai peluang bukan mempunyai mempunyai peluang. Politikus PKB yang tidak mau disebutkan <kuh> mempunyai ya. Politikus PKB yang tidak mau disebutkan nama membenarkan informasi yang diutarakan wartawan Tempo. Itu bagian dinamika Cak Imin menjadi cawapres ungkapnya. Kata politikus PKB, utusan yang menginginkan Cak Imin tidak menjadi cawapres sudah menggiring opini publik sebagai cawapres potensial. Orang kaya bisa juga melakukan penggiringan opini melalui pengamat atau lembaga survei jelasnya. Ia tidak mau memberikan nama seseorang yang menginginkan Cak Imin tidak menjadi cawapres. Publik juga sudah tahu tidak perlu saya sebutkan namanya. Orang yang mengincar cawapres selalu mengklaim bagian dari NU tapi naturalisasi pungkasnya. Sopo, gitu. <laughs> bagian dari NU dan naturalisasi. Oke, okay. ya sahabat era sekalian, tentu kita tidak ingin berspekulasi, tetapi ada hal yang barangkali bisa kita share. Ya, jadi ada bahasa yang pernah disampaikan oleh Syahganda Nenggolan di sini kemarin Ren. ya kemarin lusa yaitu uh, mungkin saja Caimin sekarang sudah selesai dengan dirinya. Seperti Abraham Maslow, dia tidak lagi bicara tentang basic need, self esteem tapi sudah eksistensi. Jadi piramida yang tertinggi. Karena kalau dia bicara basic need lewat kenyamanan, ya hidup lewat juga mungkin. Tetapi eksistensi sebagai cawapres atau bahkan sebagai presiden itulah yang belum didapatkannya sehingga dia kemudian menolak ratusan miliar tersebut yang dibenarkan juga oleh sumber PKB ya. Dan ini makin mengonfirmasi betapa brutalnya politik uang di Indonesia. Padahal kalau uang itu untuk kesejahteraan masyarakat kan lumayan sekali sesungguhnya. Tetapi sering uang itu beredar di antara Elit elit politik untuk membeli kekuasaan atau uh, menyetop orang dari running pada kekuasaan, padahal yang namanya pemilu menyediakan harusnya menyediakan mekanisme terbuka demokratis, fair competition, untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Kita sudah ditodong atau dipotong di sektor hulunya dengan presidential threshold, dan rupanya. Celah yang sempit itu pun uh, masih penuh dengan uh, apa halangan dan rintangan. Padahal, tiga calon itu, menurut saya, sudah more than enough bagi negara yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia. Amerika Serikat memang dua calon, tetapi jangan lupa, dua calon tersebut dihasilkan dari sebuah proses panjang, bahkan ada konvensi partai politik, misalnya, dan juga. Tidak menutup kemungkinan bagi calon independen. Jadi berbeda ya, sobat era sekalian. Kalau kita ingin memperbandingkannya dan uh, sekali lagi ya, Cak Imin, mudah-mudahan sudah selesai dengan hidupnya, tidak tertarik dan tergiur dengan uh, apa janji atau bahkan pemberian yang nyata-nyata tersebut, karena tadi sudah selesai dengan hidupnya ya. Jadi. Dia menuju puncak piramida, yaitu eksistensi. Kalau ratusan miliar, mungkin dia juga sudah punya. We don't know exactly, tetapi intinya adalah yang diinginkan adalah bagaimana menuju piramida eksistensi sebagai for the first time, ya, menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden, ya, belum presiden, tapi paling tidak calon wakil presiden. Oke, okay, sobat semuanya coba kita lihat komentar sobat RH sekalian. Tentu investigasi seperti ini kan tidak bisa ceto welo-welo dikabarkan, tapi paling tidak ada konfirmasi ya dari tadi uh, aktivis atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Okay, coba eh uh, kita Bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Tetap satu komando IBHRS, ya. ada pernyataan bahwa PA 212 menolak uh, Anies Imin. Itu saya sudah konfirmasi kepada penasehat PA 212. Ya, istilahnya apa? Penasehat mungkin, atau dewan pembina, kalau tidak salah itu adalah aspirasi atau statement pribadi novel Ba Mukmin tidak mewakili institusi PA212. PA212 sendiri ya bersama FPI bersama GNPF ulama itu belum memiliki atau belum mempunyai sikap. Tapi feeling saya preferensinya pasti ke Anies Caimin ya. Instead of Ganjar eh uh, katakanlah Ridwan Kamil atau misalnya Prabowo Yeni Wahid Begitu ya sahabat era sekalian. Uh, di Indonesia susah ada pemimpin yang mau benahi Indonesia dijegal atau dimusuhi. Di Indonesia ada pemimpin yang amanah dijegal. Tasikmalaya menyimak bung. Terbaik. Habib Abu Bakar memberi contoh dan pesan pada rakyat bahwa pemilu harus riang gembira karena namanya juga pesta rakyat. Jadi jangan baperan apalagi emosian. Uh, cocok, tetapi kita harus tetap jaga jujur dan adilnya dong. Jangan sampai kemudian kita melegitimasi pemilu yang kurang dan curang, pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, dan menghasilkan pemilih uh, menghasilkan pemenang yang sebenarnya bukan pemenang yang sesungguhnya. Itu yang kita hindari ya. Oke, okay. itu pribadi bang Mukmin, tapi sebelum IBHRS yang nama Nu, me, apa, menuturkan tetap satu komando ibhrs ya sekali lagi ya bravo pks bravo demokrat dan bravo pak anies ya mudah mudahan sebagaimana harapan al habsi tadi abu bakar al habsi sekjen pks demokrat yang sekarang dalam tanda kutip ngambek mau balik lagi karena tempat mereka adalah di koalisi perubahan bukan di tempat yang lain Uh, kenapa pula Habib Ba, ba Mukmin ya? Bukan Habib ya dia. Dia uh, novel Ba Mukmin. Jadi bukan Habib karena dia bukan keturunan Rasulullah ya. Secara langsung dari garis uh, Saida Fatimah ya bersama Ali bin Abi Talib uh, keturunan Imam Hasan dan Imam Hussein. Oke okay. Apapun makanannya, tetap calon presidennya Anis. Saya coblos. No ahaye no imin, mean. gitu aja. Kok repot? Kata Gus Dur. Cawapresnya ganti aja Ganjar atau Prabowo. Biar KPK gerak cepat. Semoga periode yang akan datang melakukan perubahan yang lebih baik dan pro rakyat. Uh, Bang Refli, ada nggak aturan untuk melaporkan pelaku upaya gratifikasi seperti itu? Biar kapok. Dan jadi contoh yang lainnya ke depan, ya sebenarnya ada, bukan tidak ada. Kalau dia, misalnya, apalagi kalau dia pejabat publik, misalnya, ada, bisa tindak pidana itu kan upaya penyuapan, memang penyuapan kepada siapa ya, kepada paling tidak. Kalau Mohaimin kan sekarang masih ada anggota, masih menjadi wakil ketua DPR, atau nanti bisa dikonstruksikan, cuma. Biasanya yang begini gini, Bawaslu tidak cepat tanggap, tidak gerak cepat karena dianggap biasa bagian dari dinamika politik. Padahal kalau sudah melibatkan uang seperti itu, ya sudah kriminalitas, itu sudah tindak pidana pemilu, ya itu sudah money politics. Ya, oke, Bravo PKS, semoga merangkul kembali Demokrat tercinta agar kuat melawan rezim Jokowi. Kita sebenarnya sekalian tidak bicara melawan rezim Jokowi, yang kita bicarakan adalah kita berusaha berpikir ke depan. Yaitu bagaimana apa perubahan dan perbaikan yang kita inginkan bagi Indonesia masa depan. Habib tadi mengemukakan banyak hal, kemiskinan, kemudian pengangguran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harap diperbaiki. Karena hari ini Sunatullahnya harus lebih baik dari kemarin, tidak boleh sama, apalagi lebih buruk. Karena kalau sama saja rugi, apalagi kalau lebih buruk, karena lebih buruk itu celaka. Ya, itu berdasarkan hadis uh, Ahmad tadi, ya. Oke, okay. uh, dengan kondisi bangsa seperti sekarang, cari kerja susah, bahan pokok naik terus, ekonomi hancur, utang banyak, perubahan itu sangat diharapkan sebagian besar rakyat. Ya perubahan ke arah kebaikan. <laughs> okay. uh, kata Pak Refli Harun podcast lalu walaupun muhaimin jadi tersangka KPK tetap bisa nyawa pres sampai kasusnya inkrah. Tapi kata Pak hosinudin daftar cawapres aja udah tidak bisa yang betul yang mana bang? Uh, nanti begini sahabat sahabat sekalian ya. Nanti saya akan cek lagi, coba cek di Undang-Undang 7 2017. Karena kadang-kadang kita ini kan orang hukum, ketika menyampaikan sesuatu itu, kadang-kadang instinctively saja tanpa membuka kembali Undang-Undang. Kalau dia pilkada, ya seperti yang saya katakan. Tapi kalau dia cawapres, saya harus tengok lagi. Jangan-jangan ada klausul khusus untuk cawapres. Jadi kita kan harus mengakui kalau memang... Uh, kita lihat bahwa memang aturannya seperti itu. Ya, itu yang harus dijalankan. Tapi let me know, I eh, let me to check ya. Uh, nanti saya akan kabarkan kembali. Dicek undang-undang nomor 2 tahun eh uh, nomor undang-undang uh, nomor 17 eh nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Nanti kita ceklah. Ya, saya harus mengakui bahwa saya tidak mungkin tidak hafal semua, tetapi common sense saya menyema, menyamakan itu dengan pemilihan kepala daerah. Bung Refli semoga sehat selalu berkah selamat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. KPK kenapa buka kasus Caimin Gimana dengan kasus suaminya Puan dan Harun Masiku? KPK diam saja. What's wrong KPK? Memang, persoalannya adalah kadang-kadang timing. Kasusnya sudah 2012, baru dibuka sekarang ketika Caimin dideklarasikan sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ya Perlu digarisbawahi dari Anies Baswedan. KPK mengatakan undangan klarifikasi atau pem pem permintaan keterangan dari Caimin sudah disampaikan sebelum deklarasi. Yes. Tapi kan kita juga tidak bodoh. Hal seperti itu kan bisa saja hasil dari data-data intelijen yang mengatakan bahwa ini caimin mau mendekat ke anies. Jadi cepat-cepat dilakukan interception. <laughs> Jadi dipotong ya, intercept. Kalau dalam sepak bola ya, ketika membawa bola langsung diintercept itu dipotong. Kemudian. KPK nimbun kasus buat kepentingan politik. Ya, sekali lagi, lihat the interview saya dengan polster atau surveyor, Pangi Sarwicaniago, yang memang mengatakan bahwa ada upaya untuk melakukan politisasi hukum, termasuk misalnya hukum dalam kepemiluan, di mana... Uh, apa ya, istilah dia itu, KPK itu sudah berubah seperti relawan. Capres, cawapres, katanya bukan lagi lembaga anti rasuah, tapi sekali lagi itu adalah kritik, ya. Jangan kemudian kita anggap itu menyebarkan berita bohong, ya. Oke, sobat RH sekalian, itu saja, dan saya ingin mengangkat tema lainnya, ya. Mumpung belum terlalu larut, sudah larut sih sebenarnya. eh uh, hal yang menarik. Selain soal ini adalah soal macam-macam tadi yang sudah saya sampaikan, ya, soal novel Bamukmin. Tapi ini juga, uh, dari sah ganda nanti kita lihat, ya, setelah ini. Itu saja, Sobat Erhas Kalian. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.